Assalamualaikum.
Alhamdulillah pernah melihat pada dalam satu ini mendalam 11 Zulhijjah pada sebab berpikir-pikir bersamaan 10 Juru berusi kita panjatkan sedikit puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi kita diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan berbagai sekalian ini yang merupakan satu taman dan taman dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir-pikir. Persoalan tentang munculnya imamul
Jadi disebut dalam Quran dan dalam hadis yang ada itu kebanyakan di hadis berbentuk ahad. Itu perbincangan luas. Ada yang percaya, ada yang tak percaya. Maka kata pengarang kitab ini tidak mengetahui kebenaran ini terbatas kepada penelitian akal semata mungkin. Maknanya akal kita bila membaca nas-nas dalam Al-Quran, nas-nas dalam hadis Nabi SAW, maka akal kita lah yang akan menentukan sama ada kebenaran itu ada ataupun tidak. Al-Quran tak ada. Hadis pun, hadis berbentuk ahad saja. Itu boleh. Akal kita berfikir. Maka di situlah timbulnya ilmu. Satu ilmu yang dinamakan sebagai ilmu eschatologi. Eschatologi. Kalau disebut eschatologi, kalau kita bahasa Melayu sebut eschatologi. Ilmu yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Kalau di luar negara yang banyak membincangkan ilmu eschatologi ini ialah Syekh Imran Husin. Kalau kita baca dari itu tulis Syekh Imran Husin, ada banyak kupasan tentang perkara-perkara yang berlaku sekarang dan dikaitkan dengan apa yang ada di dalam nas-nas syarak dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Cuma dia mesin manusia ini tidak bertutur dalam bahasa Melayu. Dia orang Trinidad dan Tobago. Nenek moyang ini berasal dari benua India. Jadi cakap singkat. Kalau ada terjemahan di sana kata faham. Kalau tak, nganu lagi tak. Banyak tak faham lagi faham. Dirimu nama itu cerita. Maka kita melihat kepada ilmuwan tempatan itu yang banyak membicarakan ilmu eschatologi ini ialah ustaz yang berada di negeri jiran kita di Pulau Pinang, itu ustaz Awmi Muhammad. Dia ini banyak membicarakan tentang ilmu eschatologi. Jadi ilmu eschatologi ini satu ilmu yang banyak menggunakan penelitian akal. Akal digunakan untuk menilai kebenaran apa yang tersebut di dalam Al-Quran, hadis Nabi, dikaitkan dengan apa yang berlaku sekarang. Itu cerita dia. Jadi sebelum membicarakan perkara ini, perlulah didengarkan beberapa perkara yang berikut. Jadi untuk membicarakan ini, kita kena faham dulu. Pertama, 3.1, pengertian akal, pemikiran dan pengkajian. Manusia dilahirkan tanpa beri sebarang ilmu pengetahuan membuat kertas putih yang bersih daripada sebarang tulisan. Manusia ini hanya punya perasaan seperti takut dan ingin terus hidup. Mempunyai dari pendengaran, penglihatan, rasa sentuhan dan pembawaan. Dalam surah As-Sajdah disebut. Dalam surah As-Sajdah kalau kita dengar imam baca bagi Jumaat tu, ada satu ayat yang menyebut tentang diri. Kita lihat Al-Quran dan surah Sajdah bagi-bagi imam solat subuh Jumaat baca ayat ni, baca surah ni, takkan pertama surah Sajdah, takkan pertama surah Insan. Apa kita tuan? Dan hati, hati penyokong.
satu kali. Kata orang penting insting. Kata orang itu firasat. Firasat itu datang dari hati. Bercampur dengan akal pikiran. Macam tuan-tuan tadi ya. Masa milik-milik tadi, kali-kali datang tak sampai satu milik. Firasat tuan-tuan, kali-kali datang, sakit yang lupa ya. Dan itu yang lagi sampai. Kali-kali kedua, dia mengiur dengan sampai. Imam dengan baca doa, ustaz ini dengan maya. Firasat itu. Itu namanya firasat. Akal kita fikir, hati kita terdeti. Ini dia wal afidah. Tetapi kata Allah Taala qalilan ma ashkur, sedikit di antara kamu yang bersyukur. Sudah so, apa di ayat lain Allah Taala sebut kan tentang manusia ni ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, dan lahum qulubun la yaquluna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhall. Surah Al-Qasas. Quran sebut yang dalam ayat ini. Kebanyakan manusia yang tak syukur ni, dia ada hati tapi tak memahami, ada mata tak melihat dan melihat, ada hati tak nak mendengar. Mereka seperti bila tentu nak maka lebih sesat daripada itu. Sebab sebab ada pendengaran, ada penglihatan, ada sentuhan, ada pembawaan. Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Di samping itu juga manusia, di samping itu manusia juga dilengkapkan dengan upaya yang hebat untuk mencari sesuatu, iaitu akal yang diberikan Allah Ta'ala sebagai keistimewaan khusus kepada manusia sahaja di jalan lemah. Alif dasarkan firman Allah Taala, "Allah menciptakan rajim, wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun." Subhanallah azim. Maksudnya dari Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Memang kita keluar dari mak ibu daripada rumah ibu ini satu waktu. Yang tahu nanti itu yang tahu lain tak kerti kan, seboleh isi berhenti cakap tak kerti itu panggil manusia secara umumnya, walaupun ada bayi yang dinahikan tak boleh cakap. Contohnya Nabi Isa alaihis salam. Bila Siti Maryam mengisyaratkan kepada kaum Israel, maka kaum Israel kata, kamu tanyalah budak bayi dalam kandungan dalam dokumen aku ini, kalau kau tak percaya kau tanya, kamu tanya. Kata Nabi Israel, mana mungkin bayi boleh bercakap. Maka Nabi Isa ditakdirkan Allah berkata-kata kepada Bani Israel dengan fasihnya. Irhaus perkara yang dikurniakan, profesi dikurniakan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelum mereka dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Dia tak ada pisang masuk dulu baru baby dalam 26 minggu, dia belum nanti menjadi Nabi Rasul dia. Tapi dah ada peristiwa luar biasa macam Nabi SAW. Nabi SAW dilahirkan dan ikut riwayat dia dilahirkan Nabi lahir-lahir dah sujud. Itu Irhaus. Nabi lain-lain dah menghadap. Itu Irhaus. Benda itu berlaku pada Nabi. Yang ada yang contohnya apa? Api besar parsi padam pada malam kalau ada Nabi SAW kan? Istana Kaisar Rom berdengar kan? Matahari Suraya bersinar sepanjang malam menerangi dari timur ke barat. Peristiwa yang luar biasa tapi tidak dilihat pada diri Nabi SAW. Masalah tak nampak ya.
Dia kan dalam tadi kalau keluar aja dia pergi ke Umud Aminah, ikut dia ni terus dulu. Kita lahir-lahir di Umud Mak Ida. Ni terlentang. Ayat yang kita baca tadi, ayat 17.
Dialah yang maha mengetahui perkara baik dan perkara nyata, lagi maha berkasa, lagi maha penyayang. Al-Ladhi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalaqal insani min tin. Ini ayat seterusnya kan. Dialah yang sebaik-baik mencipta sesuatu dengan sebaik-baik. Al-Ladhi ahsana kulla syai'in khalaqahu jati wasu'an. Dialah yang paling baik tiap-tiap sesuatu dicipta. Mana cipta Allah Ta'ala ni tak ada yang tak baik. Hatta makhluk manusia yang cacat pun itulah sebaik-baik ciptaan Allah Ta'ala SWT dan diklaim dan isytihar. Lepada malam benar insan Nabi ahsani taqwi. Allah dah diklaim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia ini pada sebaik-baik kejadian. Maknanya manusia yang cacat pun itulah ciptaan Allah yang terbaik di kalangan makhluk, segala makhluk yang ada. Cuma kenapa dia dijadikan cacat? Sebab biasa saja Allah Ta'ala jadikan seseorang itu orang sifat yang muda. Ada manusia muda, ada manusia peka, ada manusia bisu, ada manusia cacat yang muda. Tak cukup kaki, tak cukup tangan, macam-macam. Ada manusia lain-lain tu pun cek, memang normal cek-cek, ada masalah jadi tu macam-macam kan. Kenapa Allah Ta'ala jadikan? Allah Ta'ala jadikan kata para ulama antaranya nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah itu maha berkuasa, Al-Aziz maha berkuasa. Tapi Allah Ta'ala maha punya manusia yang cacat tak cukup sifat kata para ulama terlepas dari taklif syarak. Manusia yang tak cukup macam indera dia, cacat dua macam indera, pekak dan bisu, pekak dan buta, bisu dan buta, terlepas dari taklif syarak. Apa maknanya? Maknanya dia tentu masuk syurga lah. Dengan sifat dia tentu masuk syurga. Manusia yang gila dah tentu masuk syurga. Kalau ada pun usaha ni sebelum dia jadi gila, bila dia jadi gila kosong, tak ada pahala ke usaha kosong. Itu kata Ar-Rahim, Allah Ta'ala itu Ar-Rahim. Allah Ta'ala tak pernah zalim kepada hamba-hamba, tak pernah zalim kepada makhluk-makhluk. Kan Allah Ta'ala itu Al-An Maha Adil. Wabada khalqal insani min tin, dan dia memulakan kejadian manusia daripada tanah. Tumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kalau cerita penciptaan manusia ni, kemudian dia menjadikan keturunan manusia ni setinggi sepati, iaitu dari air benih yang sedikit dipandang orang. Tumma ja'ala tumma astaghfirullah wa fihi min ruhihi. Kemudian dia menyempurnakan kejadiannya serta meniupkan padanya roh ciptaannya. Bila kata bahkan kena adalah Rasulullah SAW disebut apabila janin itu usia 4 bulan, maka malaikat meniupkan roh ke dalam janin tersebut dan menetapkan hidupnya, ajalnya, rezekinya, jodohnya, mautnya. Itu kalau janin yang mati selepas 4 bulan, urusan janin itu dah sama macam urusan manusia. Dimandikan, dikampankan, disemayangkan. Kalau tak cukup 4 bulan, maka dia belum ada roh. Tanam saja tanam dia, dia tak ada roh lagi. Kalau dah jadi katalah seorang perempuan mengandung 6 bulan, bayi janin mati dalam perut, dikeluarkan secara paksa, lahir paksa. Kalau keluar tu memang janin tu ada sempurna dah, tapi mati, mati dalam perut. Kita mandikan, kita kapankan, kita semayangkan, dan kita kebumikan, dan kita talqinkan. Tapi tak
adalah sedikit-sedikit perubahan. Adalah macam mungkin biasa doa pada jenazah kadang-kadang pun atau kembali orang ini pun doanya sedikit berbeza. Allahumma ja'alhu, Allahumma ja'alhu qurba li abawayhi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan adil itu qurba li abawayhi. Jadikan sebagai penolong apa ni, pemberi syafaat kepada kedua ibu bapa dia. Maksudnya ada syurga kan? Bapak dia lah yang akan membantu bapak dia nanti di padang mahsyar. Doa pun dah lain, kiri pun dah lain. Tak sama lah. Boleh lengkau dalam syurga. Wahai simpulan yang pula. Walaupun dia sedang ini, kamu macam ini sebentar saja. Tapi ketahuilah bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan sungguhnya hidup kamu. Dan kini kamu berada di dalam alam besar. Dan akan dekat di sini sehingga tibanya hari kiamat. Okey? Dan ini lebih kubah supaya sikit. Sebab dia meninggal ni, si mati ni, baby ni. Dia mengecapi alam dunia hanya sebentar langsung membuahnya. Walaupun dia meninggal dalam bodohnya maksud, tapi ada alam dunia dia. Lafzan kubuat satu lafzan, satu ketika ni. Ada alam dunia ni. Alam ruh dia ada, alam jarin dia ada, alam dunia ni pun ada. Ada alam dunia ni. Bila alam dunia dia, sikit tu lah. Lafzan, satu peti. Ada alam dunia ni. Kita uruskan macam ni sebab. Takkan pun ada. Ustaz. Bila datang berdua, menyembuhkan lakir, janganlah aku takut dan turun. Kerana keduanya makhluk seperti kita. Kalaulah ditanya, kalaulah boleh ditanya. Kalau yang tadi maksud memang kita bagi yang biasa lah. Kalaulah ditanya soalan-soalan, boleh keduanya menjawablah dengan lidah yang lancar dan fasih. Tapi ditanya keduanya kepada kamu, siapa Tuhan, siapa Nabi, siapa, apa kitabmu, apa ikutan, apa kiblatmu, siapa selalu mahu jawab. Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad SAW itu Nabi. Jawablah dengan lancar dan posih. Pasal budak ini tak ada apa-apa dia lahir ini cuma kosong, tak ada apa-apa ketahuan. Tapi kalau kita ni kalaulah, okay. Kalau ada itu kita boleh ubah suai sikit. Kali budak ni memang ahli syurga. Baik. Itu dia surah sajadah ayat 69. Upaya akal bermula dengan mengetahui suatu melalui dunia dan menyimpannya di tempat khas sehingga mesti diperlukan. Apabila diperlukan kemudian suatu dia akan menyusul dia segala maklumat yang disimpan dan menyesuaikannya sehingga dapat mengetahui suatu perkara tersebut sama ada secara konsepnya atau seumur gambaran hakikat dan secara disebabnya tasdik gambaran hukum dengan yang lain. Proses ini dinamakan berfikir dan taksi. Oleh itu berfikir bermaksud menggunakan maklumat yang sedia ada untuk menarik sesuatu yang belum diketahui secara prosesnya atau secara disebabnya dengan yang lain. Jadi, kita lihat peristiwa Nabi Ibrahim mengenal Allah SWT. Dia meminta ada Rabbi ni Tuhan aku. Bila menjelang si masuk siang minta-minta pilihan nanti boleh kata ini bukan Tuhan, ini Tuhan kita hilang. Tengok pula, tengok pula malam esok bulan muncul ada Rabbi ni Tuhan aku. Masa bulan tengah musuh pada bulan purnama musuh masuk siang hari musuh hilang bulan ingatkan yang menjadi Tuhan. Tengok pula matahari itu mungkin matahari Tuhan itu ada Rabbi, ada Akbar. Lepaskan sepuluh. Inilah yang paling besar. Tapi bila menjelang petang, maksudnya nak ke malam, terbenam matahari itu.
teori dapat kesimpulan bukan bintang bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, yang mencipta ketiga-tiganya itulah Tuhan. Dapat kesimpulan yang Nabi Ibrahim dapat dari penelitian dia, guna akal, tak ada musim kuatir. Betul ke tak apa yang kita kata dan menuju kita akan kita berfikir betul
mana boleh menjadikan makhluk sama dengan Tuhan? Sebab Tuhan yang mencipta makhluk yang dicipta, takkan sama. Okay. Jadi kita beri ruang kepada pembinaan perasaan Isyak dan takkan sama muslim dengan Isyak. Jadi manusia
mengikut tahap-tahapnya. Jadi sesuatunya tiga ni lama-lama pelajaran yang berasuran suhu, akhirnya kita akan ada ilmu-ilmu yang kita dapat daripada penelitian kita, penglihatan kita, pendengaran kita, pemikiran fikiran kita, akal kita. Jadi daripada itulah kita boleh menilai sesuatu benda itu sama ada benar atau tidak. Contohnya macam isu yang terbaru ni, apa, perpindahan roh. Mana boleh roh manusia, roh saya dah mati, pindah ke perempuan, tak boleh. Kerana roh tu dia ada kitaran dia. Setiap roh ada kitaran dia. Alam roh, alam janin, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Tak boleh roh si Ali berpindah, Ali mati berpindah ke roh orang lain. Tak boleh. Tak mungkin mereka melakukan benda tu. Logik kita, akal kita pun berfikir pun kita tahu benda ni tak masuk akal. Tak boleh. Walaupun Allah Ta'ala Maha Berkuasa menjadikan sesuatu, Allah Ala Kulli Syai'in Qadir. Yang itu kepercayaan kita. Ya. Sesuatu itu boleh berlaku dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Izin Allah Ta'ala boleh takdir benda itu. Tapi logik akal kita dah tulis awal-awal. Ya. Mana boleh. Tak logik. Tak logik. Ya. Kata kucing kita ke rumah si comot. Mati. Masuk ke dalam kucing lain. Masuk ke kucing lain, sama je comot. Tapi namanya ke comot, namanya lain. Bunyi juga. Tapi perangai macam punya comot ni. Pasal roh comot pindah ke roh bunyi ke dalam badan bunyi. Mana boleh? Tak masuk akal. Kadang bila seorang itu mati, maka roh dia berpisah dari jasad kan? Memang berpisah dari jasad. Dan roh tu tak boleh masuk ke mana-mana. Mana-mana orang lain. Dia akan berada di tempat yang Allah Ta'ala buku yang maha mencari. Kita tak tahu. Roh kita dalam diri kita ni pun, kalau kita orang tanya, di mana roh? Kita boleh jawab. Tentu nak jawab. Kalau punya saya tadi tuan-tuan, dia kata, roh ni kat mana? Tuan-tuan boleh tunjuk kat mana? Di mana roh kita? Ada tunjuk. Boleh tunjuk? Kalau boleh tunjuk, okey. Kalau tuan boleh tunjuk di mana roh tuan dengan tempat, ini di roh saya. Allah. Apa saja tuan minta saya tunjuk, saya satu tanya. Tapi tak boleh tunjuk. Memang tak boleh tunjuk. Kalau tak ada semua dalam Quran, ya sudah nak kena roh. Mereka bertanya tentang Muhammad Muhammad tentang hakikat roh. Boleh roh min amri rabbi. Katakanlah, oh ini urusan Tuhan. Di mana roh ini urusan utara, kita tahu. Tapi yang nyata, apabila seseorang itu mati, rohnya terpisah dari jasad. Jasad itu tinggal jasad saja. Tinggal mayat. Tapi buat apa? Kita buatlah macam mana itu. Tak mahu dia. Sebab roh dah keluar dari jasad. Kita tak tahu mana dia keluar ke mana pergi itu tu. Sedangkan dia dalam jasad pun kita tak tahu di mana tempatnya. Apa tak lagi bila roh itu dah keluar dari jasad, kata kita tak tahu. Contoh bila kita kata roh si pulang mati, si pulang dia, roh si pulang dia berpindah ke orang lain, tak boleh. Sebab akidah ni dia bersangkut dengan pemikiran. Akal. Pemikiran itu datang dari akal. Akal kita miliki. Logik ke tak logik? Bila orang sudah tidak belajar ilmu agama dengan pemikiran yang waras, diterima dalam belakang. Betul, betul. Dia terima juga. Jadi macam cerita Doremi. Saya nak datang tadi, sempat. Tengok cerita Doremi. Buka
tipu kata orang-orang minat hati. Dia kata main telefon mak. Telefon pergi-pergi urus apa cari itu bilan. Tak boleh. Tak boleh tinggal. Nanti dia ambil pemalasan sudah mati. Kita fikir pun kan. Macam mana pemalasan sudah mati? Dia tak masuk akal. Bila dah mati tu apa ini? Dia tak mampu nak buat apa. Tapi berdasarkan hadis Nabi, tapi si mati boleh mendengar apa-apa yang masih ada di alam itu dia boleh tahu. Contoh dia katalah masjid kita di sebelah punya tanah ku. Buat ibadah korban tak kala disulit
korban mengetahui kita bertakbir. Dan itu dia tuan-tuan, insyaAllah kita akan sambung nanti yang kajian kita pada 8 Julai 2022 dari muka 135. Apa yang diterangkan oleh Ibu Azamin seterusnya, insyaAllah. Terus ni Puan Azamin menurut Allah telah menceritakan pencapaian dari apa yang dia nanti sebut oleh Ibu Azamin dalam bab ini, insyaAllah. Jadi itu lagi sebagai kita berkongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang sebab kongsikan pada malam ini memang kita bersama boleh kita dapat mengenai diri kita dan memanggil nanti Allah SWT yang baik kita bersama seperti yang kita bagi Indonesia bagi heran dan berada pada sampai boleh kita selamat bahasa dalam menjadi sebagai semua mahali Allah SWT dan yang ini Insyaallah.